Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sedulur pecinta mania Erik Series dimanapun berada, pada video kali ini saya akan berbagi tentang pemasangan karet bantalan rantai arem YT ataupun RXS ya. Sama ini bantalan rantainya, karetnya seperti ini ya. Dan buat teman-teman yang masih merasa bingung bagaimana cara pasangnya, tonton videonya sampai selesai biar hasilnya maksimal dan tidak terjadi human error ketika sudah dipasang. Dan ini dia untuk karet YT, itu karet bantalan rantainya dia itu kecil ya, tidak seperti RX King. Kalau RX King kan besar dan ada bautnya ya di sampingnya. Kalau untuk arem YT ini bentuknya seperti cincin. Nah, ini sudah saya olesin pelumas ya, oli ya, karena nanti ini akan ada teknik pemaksaan ya, ada teknik pemaksaan, harus dipaksa supaya ini karet bisa masuk ke batang arem YT ini teman-teman. Dan ini ya bisa dikasih pelumas baik oli ataupun stemplate ya. Dan untuk pemasangannya seperti ini ya, sendirian juga bisa ini. Nah, ini pemaksaan teman-teman. Wait, sorry jatuh ya. Nah, ini sudah terpasang, sudah masuk ya, kasih pelumas ya biar maksanya agak enteng masuknya, itu enggak seret gitu ya. Dan jangan takut putus ya untuk karetnya. Ini karetnya juga saya pakai yang ori, enggak tahu ya kalau yang CKD atau yang KW ya. Nah, ini sudah terpasang karetnya seperti ini. Nah, untuk posisinya ya, jangan lupa posisinya itu ya, yang cowak itu yang, nah seperti ini tuh, yang cowak itu ke depan yang menghadap ke bos arem. Nah, ke depan ke sini tuh penampakannya seperti ini teman-teman ya. Oke, itu saja ya buat teman-teman ya yang masih bingung. Nah, seperti ini gambarnya ya, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana sih cara pasangnya untuk bantalan rantai arem YT ya, ini dia seperti ini ya. Tuh. Oke, ini sudah terpasang, nanti kita tinggal pasang saja arem YT nya di RE King gua ya teman-teman. Nanti untuk proses pemasangan arem YT nya juga nanti akan saya videokan, saya share juga di YouTube ya buat teman-teman. Nah, ini yang ini ya, ke depan, posisinya ke depan bukan ke belakang, awas kebalik. Kalau ke belakang nanti dia akan habis ya, akan sobek kena putaran rantai. Makanya dia harus hadap ke depan ataupun menghadap ke arm ke bos arm ya. Oke, itu saja buat teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Buat teman-teman yang sedang kebingungan memasang bantalan rantai karet arm ya.